Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anaknya Mas Tony. Mau ngombor. Ngombor apa? Ayo ngombor. Nah, kita lihat ini lagi mau ngombor ya. Loh, kan ngombor malah. Bisa ngombor kok malah ndelok ini ya. Ayo ngombor. Ini usianya masih SD. Kelas berapa, Dek? Kelas 1. Kelas 1. Sudah ikut ngombor. Sudah biasa kayaknya. Asli ini sudah biasa loh ini. Ini calon. Nah, gitu. Oh, nakal. Enggak gue sandal nih. Enggak pakai sandal loh. Di kompor sore-sore jam 3:30. Ini tamu-tamunya sudah pada ngelumpuk, sudah pada ngumpul ya. Ini makin sore kebanyakan tamu-tamu yang datang ke sini nyari sapi kurban di sore-sore. Selangnya tarik Rono, selangnya ditarik. Nah, selangnya ditarik. Anaknya Mas Tony nomor 2 ini. Ini sapi pegun. Jangan lupa membantu ngombor. Ini Mas, siapa namanya Mas? Danis. Danis. Oh, Mas Danis saja, walaupun sapinya ratusan, ikut ngombor ya, Mas Danis. Kelihatan aslinya nggak mau diem mananya. Tetap rajin ini. Mantap ya. Ini jiwa-jiwa penerus ya. Wush. Jewer wer nakal loh. Tapi harus sama anak-anak enggak loh. Tuh, harus sama anak-anak enggak mau.
sudah terbiasa sama sapi. Jadi untuk dia ini masih ini sapi yang bang sering yang mbak kamu senengin yang mana? Kandang wetan. Oh, memang kandang sama. Bagus sapinya, Dek. Sapinya warnanya apa? Putih. Warna putih. Oh, besar ya sapinya ya? Dia punya sapi kesayangan. Ternyata sapinya yang disayang itu warnanya putih. Padahal tempat mainnya banyak, dia malah sukanya mainnya di sapi. Nah, dia nggak mau nakal sama anak-anaknya. Ini sampai selesai nih, kalau nggak sampai selesai nggak berhenti. Mantap ya. Kok anteng ya sama anak-anak ya? Dia nggak ada yang nakal sama kamu, Dek? Nggak ada, nggak berani nakal ya? Kalau berani nakal dijual. Udah ganti. Masa kecil di kandang sapi. Dicewer. Ini kalau belum habis nggak mau ditambah. Sampai basah-basah. Ngewangi terus ya, Kang, ya gitu. Pokoknya dolanane nang sapi ya. Karena ngeplek. Ngeplek turu. Galak ya, seblak ya, Le.